zijn te spelen? Ja, dat is, natuurlijk. Ik zit de laatste periode een beetje in een andere fase. Ik vooral voornamelijk in. Ook gewoon de mensen waar je. Ik vind het land gewoon mooi wordt. En de mensen daar vooral. Yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Masih 19 tahun. Ini Jens Raven, pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia, bisa jadi opsi buat striker timnas Garuda Muda. Pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, tampaknya tidak ada habis-habisnya, salah satunya yang terbaru bernama Jens Raven. Jens Raven ini disebut-sebut sebagai pemain sepak bola berusia muda yang masih memiliki darah Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Jens Raven tersebut. Meskipun begitu, disebutkan bahwa sosok pemain muda tersebut telah memenuhi syarat untuk berpaspor negara kita. No, tidak memegang paspor Indonesia, tetapi dia eligible, memenuhi syarat, ujar akun Football Talentasia, dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Raven merupakan pemain kelahiran 12 Oktober 2005 alias ia masih berusia 19 tahun. Saat ini, pemain muda tersebut tengah berseragam klub FC Dordrecht U21, klub Divisi 2 di Belanda. Bersama FC Dordrecht U21, ia telah bermain sebanyak 9 kali dan telah mencetak sebanyak 4 gol. Pasalnya ia memiliki posisi sebagai penyerang maju, tetapi juga dikenal sebagai pemain versatile alias serba bisa. Jens Raven adalah pemain serbaguna sebagai mobile forward. Memiliki gerakan bola yang luar biasa, katanya. Klub yang dibelanya saat ini, tengah berada pada urutan ke-6 dari 8 klub yang ikut berkompetisi. Menarik untuk menunggu perkembangan mengenai pemain muda dengan tinggi 188 cm ini ke depannya. Ilyas Al-Haq, pemain Noah FC keturunan Indonesia. Ilyas Al-Haq adalah pemain Almere City yang bermain di kasta kedua Liga Belanda musim 2022 hingga 2023. Ilyas Al-Haq dan timnya, Almere City, berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda musim 2023 hingga 2024 setelah mengalahkan FC Emmen di playoff promosi. Ilyas Al-Haq turut berkontribusi dalam keberhasilan timnya, lalu, seperti apa sosok Ilyas Al-Haq? Berikut ulasan profil dan biodatanya. Profil dan biodata Ilyas Al-Haq. Ilyas Al-Haq, pemain kunci Almere City, lahir di Rotterdam, Belanda, pada 23 Februari 1997. Ia kini berusia 26 tahun. Menurut berbagai sumber, Al-Haq memiliki darah Maroko dari kedua orang tuanya. Jika ditelisik lebih lanjut, orang tua Al-Haq ternyata memiliki darah Indonesia. Hal ini berarti Al-Haq juga memiliki darah Nusantara. Al-Haq tumbuh dan berkembang di Belanda sejak lahir. Ia juga memulai karirnya di negara tersebut. Al-Haq memulai karirnya di klub lokal RVVH pada tahun 2005. Pada tahun 2008, ia bergabung Akademi Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam mengakhiri kontrak Al-Haq pada tahun 2019. Al-Haq kemudian bergabung Almere City. Selepas dari Almere City, Al-Haq berlabuh ke tim Noah FC di Liga Armenia pada musim ini. Pemain yang bermain untuk Noah FC di Liga Armenia pada musim ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjalani naturalisasi. "Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka, kemungkinan dinaturalisasi," kata Ilyas Al-Haq, "pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia, saya akan bilang 100% iya," imbuh pemain berusia 26 tahun itu.
Nah, itulah ulasan singkat mengenai profil dan biodata Ilyas Alhaf, pemain Noah FC keturunan Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menambah amunisi dengan menggaet sejumlah pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Tak cuma mematangkan taktik, pelatih Shin Tae-yong juga dikabarkan telah melirik beberapa pemain keturunan dari Eropa untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Rian Flamingo, bek pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Rian Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Rian disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Baricum ini dikabarkan masuk dalam radar Shin Tae-yong untuk memperkokoh barisan pertahanan Timnas Indonesia. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Rian Flamingo melalui akun Rian Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Meski berposisi sebagai bek, namun Rian Flamingo punya naluri mencetak gol sangat tinggi dengan torehan 16 gol dari 58 pertandingan bersama Sassuolo Primavera. Dengan kualitas tersebut, Rian Flamingo bisa jadi alternatif lini depan Timnas Indonesia jika para striker Garuda alami kebuntuan saat bertanding. Tristan Gojer menjadi pemain keturunan Belanda yang siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Pemain yang sedang memperkuat Ajax Amsterdam U21 itu memiliki keturunan Maluku. Timnas Indonesia terus berbenah memperkuat skuad. Salah satu strategi yang dilakukan saat ini adalah mencari pemain keturunan dengan level grade A untuk bersaing dengan negara-negara lain. Naturalisasi menjadi pilihan yang diambil PSSI demi mendapatkan prestasi. Nathan Choyaon, Jay Itzes, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen merupakan pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Sementara Tristan Gojer dikabarkan pernah menjalin komunikasi dengan PSSI. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, kata Tristan Gojer. Kendati demikian, Tristan Gojer mengaku sulit menjelaskan situasinya. Sebab, ia masih perlu mempelajari silsilah keluarga yang ada di Maluku. Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, sambungnya. Banyak orang masih belum mengetahui Tristan Gojer. Karena itu, tak ada salahnya untuk mengulas biodata Tristan Gojer. Sementara Tristan Gojer terbilang menjadi salah satu talenta muda menjanjikan. Sebab, ia sempat memperkuat Timnas Belanda U16 sebanyak 3 kali dan 6 laga bersama U16. Kemampuan dan usia yang masih muda membuat Tristan Gojer bakal menjadi prospek jangka panjang bersama Timnas Indonesia. Namun, PSSI harus menaturalisasi jika ingin pemain bertinggi 185 cm itu berduet dengan Elkan Baggott hingga Rizky Ridho. Sementara menurut laman Transfermarkt, Tristan Gojer sempat memiliki harga pasaran 3,48 miliar pada 12 Oktober 2022. Sedangkan pada 4 Juli 2023, ia memiliki harga pasar sebesar 6,08 miliar rupiah. Alasan Delano Ladan ingin bela Timnas Indonesia. Nama Delano Ladan menjadi perbincangan hangat publik pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain ini dikabarkan ingin membela Timnas Indonesia. Hal mencuat setelah akun Instagram Football Indonesia A mengunggah kabar ini. Striker Liga 2 Belanda Top OSS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela Timnas Indonesia, tulis akun Football Indonesia. Menariknya, unggahan ini langsung mendapat respons dari sang pemain. Pada kolom komentar unggahan itu, Delano Ladan memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, burung Garuda, dan hati berwarna merah yang mengisyaratkan bahwa dirinya memang mencintai Indonesia.
Tidak berhenti sampai di situ, hal serupa juga dilakukan Delano Ladan dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadi Ketua PSSI, Erick Thohir. Pada unggahan itu, Delano Ladan meminta agar Erick Thohir membuka direct message, DM, darinya. Tidak diketahui pasti apa isi pesan Delano Ladan kepada Erick Thohir. Akan tetapi kuat dugaan bahwa pesan itu berisi keinginannya untuk bisa dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Hal itu bisa saja terjadi karena Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain dari klub top USS itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dengan begitu, dirinya bisa membela timnas Indonesia jika saja dinaturalisasi. Delano Ladan merupakan pemain yang lahir pada 9 Februari 2000. Dengan usia yang masih 23 tahun, Delano Ladan dapat menjadi salah satu proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Terlebih, Delano Ladan merupakan pemain yang memiliki posisi natural sebagai penyerang tengah. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih sangat butuh sosok striker house goal untuk menghuni pos lini serang. Meski telah memiliki nama-nama seperti Dimas Derajat, Rafael Struik, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka, namun amunisi ini dirasa belum cukup. Sosok Delano Ladan ini dapat menjadi opsi yang baik untuk timnas Indonesia. Sebagai pemain Eropa, Delano Ladan tercatat pernah membela beberapa tim besar Belanda seperti ADO Den Haag, SC Cambuur, Feyenoord, dan kini di top OSS. Dalam hal statistik, Delano Ladan terbilang cukup baik. Di musim ini, dirinya telah bermain dalam 9 laga dengan torehan 1 gol. Kendati demikian, keputusan akan dinaturalisasi atau tidaknya Delano Ladan tetap bergantung pada kebutuhan Shin Tae-yong dan keputusan dari PSSI. Ada begitu banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki bakat dan potensi menjadi bintang sepak bola dunia. Salah satunya adalah striker yang masuk dalam jajaran kasta teratas pemain di Liga Inggris Crystal Palace dengan kualitas yang tak main-main. Bahkan rumornya, pemain keturunan satu ini sudah diincar PSSI untuk dinaturalisasi dan bergabung bersama timnas Indonesia. Berikut adalah pemain keturunan Indonesia yang kini jadi andalan Crystal Palace di Liga Inggris dan masuk jajaran teratas Liga Dunia. Seperti diketahui bahwa PSSI gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkualitas. Hal ini dilakukan demi membangkitkan ambisi dan juga diharapkan dapat mendompleng prestasi skuad Garuda di mata dunia. Ya betul, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sudah membela Crystal Palace sejak 2017 lalu. Ketika itu, Jairo Riedewald dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 9 juta euro. Pada musim 2023-2024, hingga pekan ke-14, Jairo memainkan 3 laga di Premier League. Ini juga, kalau menurut saya, sama seperti kasus Jaiden, apakah dia pure darah Indonesia atau dia adalah darah Suriname, ucap Hasani. Posisi, gelandang bertahan usia, 27 tahun klub asal, Crystal Palace. Ayo PSSI. Ini grade A. Profil Justin Mathieu, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Mengenal sosok Justin Mathieu, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela timnas Indonesia. Nama Justin Mathieu mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesiaan yang menyebut dirinya dan Ilyas Alhaf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Mathieu memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda. Terlihat dari unggahan akun Indonesiaan dan Instagram Justin Mathieu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela timnas Indonesia. Justin Mathieu merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda.
Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Mathieu pun mengawali kiprahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Mathieu sempat membela timnas Belanda level kelompok umur, yakni U16 hingga U19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewald. Shin Tae-yong mengeluh timnas tak punya striker top chair, gel tepal solusinya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa salah satu masalah timnas Indonesia ialah tidak memiliki striker house goal. Di tim kami memang posisi yang paling lemah adalah striker, kata Shin Tae-yong. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing. Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Publik pun berharap ke depan timnas Indonesia memiliki striker house goal. Salah satu pemain keturunan yang mungkin bisa dilirik oleh PSSI. Gel Tepal mengawali karir sepak bolanya di tim kota kelahirannya, Roosendaal. Penampilan yang cukup bagus membuatnya kemudian pindah ke Willem yang berlokasi di kota Tilburg. Diakui oleh Gel Tepal bahwa ia harus kendara cukup jauh dari kota kelahirannya ke Tilburg. Namun hal itu dilakukannya semata karena ia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Saat itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri saya. Sesuatu yang Anda harapkan. Sejak saya bermain sepak bola, impian saya ialah mampu menampilkan permainan terbaik, ucapnya seperti dinukil dari Omroep Brabant.